Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersuka cita merayakan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari peringatan ini meneguhkan pengharapan kita bahwa bukan dunia ini akhir perjalanan orang yang percaya kepadanya, melainkan di surga. Karena itu marilah kita menyaksikan. Ya Yesus Kristus, bagimulah puji-pujian, hormat, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kenaikan Yesus ke surga meneguhkan hati kita agar senantiasa tabah dalam pengharapan bahwa Yesus tidak meninggalkan kita menghadapi kesulitan, dan kita diarahkan menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Karena itu, dalam kerendahan hati, marilah kita memusatkan perhatian kita dalam persekutuan dengan Yesus, Panglima Perkasa itu. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 99 ayat 1. O Ulu Balang Nagugu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anakmu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 98 ayat 1. Naung manaik doho. Dengarkanlah hukum Tuhan,
Pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, tertulis pada Kolose 3 ayat 1-2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi nomor 424 ayat 2, suara Nitondi. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami berkumpul di hadapan-Mu berdoa kepada-Mu, bukan mengandalkan kebenaran kami, melainkan mengandalkan kasih sayang-Mu yang besar. Kami mohon kasihanilah kami, karena kami sering mendukakan hati-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami yang tidak benar. Firman-Mu telah menyatakan bahwa Yesus telah naik ke tahta-Nya yang mulia dan menjadi Raja atas segala Raja, supaya Dia menjadi tumpuan pengharapan kami. Tuhan menghendaki agar kami menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi melalui pekerjaan dan kehidupan kami. Namun, terkadang perkataan dan perbuatan kami tidak sesuai dengan firman-Mu. Sebaliknya, diri kami dan kemampuan kami yang kami andalkan, kuasa-Mu tidak kami megahkan. Kasihanilah kami, ya Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan melalui kata dan perbuatan kami. Bangunkanlah hati kami, agar kami dapat bertobat karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu, engkau ini kepunyaan-Ku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 666 ayat 4. Ikodo buanota barita. Kita takut Yesus Kristus.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis pada Mazmur 68 ayat 8 sampai 19. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah, Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah, Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas Gunung Salmon. Gunung Allah, Gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak, Gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa kawanan-kawanan, Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 636 ayat 1, Jesus do Raja Buluni. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 519 ayat 1, Tarbege do Panjoni Kristus. Dan kita memberikan persembahan dan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan fikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11, saya akan membaca untuk kita semuanya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Dan gereja kita memberi topik atau pokok ibadah kita hari ini menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Gabe sitidangeni Kristus tusadok portibion. Maka melalui khotbah saat ini, firman Tuhan akan mengajak kita menghayati apa makna hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus bagi kita umat tebusannya dengan kesediaan diri sepenuhnya menjadi saksi Kristus. Gabe sitidangeni Kristus. Menjadi saksi Kristus tidak dibatasi ruang dan waktu, tidak dibatasi apa pekerjaan dan profesi kita, bahkan tidak dibatasi apa latar belakang dan bentuk kehidupan kita. Satu yang utama, jika kita merasa dan mengaku bagian dari keselamatan yang diberikan Kristus, maka bersedialah untuk menjadi saksi akan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus paling tidak adalah peristiwa penguatan sekaligus peristiwa pengharapan. Pengharapan akan kuasa Allah yang memulihkan kerajaannya di dunia ini. Allah sendiri yang akan memerintah dunia dan segala isinya. Dan pada saat hal itu sedang berproses, maka di saat yang sama pula kita diutus menjadi saksi pemberita Injil ke seluruh dunia.
Artinya, pada saat pemulihan itu sudah tiba, semua insan telah menerima berita kesukaan Injil itu, menerima dan menjadi bagian dari penyelamatan yang dilakukan Kristus. Artinya, Tuhan menginginkan seluruh dunia ini diselamatkan, dan kita menjadi agen-agen pemberita akan keselamatan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi saksi Kristus, memberitakan kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan, tidak serta-merta sampai ke ujung bumi. Pekerjaan ini mesti kita mulai dari ruang domestik kita. Mulai dari diri sendiri, dari keluarga, mulai dari lingkungan, mulai dari gereja kita, demikian seterusnya hingga ke ruang yang lebih luas dan jauh. Seperti yang Yesus sampaikan kepada murid-murid itu, agar memulai kesaksian dan pekabaran Injil Kristus mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga ke ujung bumi. Maka pastikanlah bahwa ruang domestik kita telah menerima Injil itu. Barulah melangkah keluar dan lebih jauh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak serta-merta naik ke surga, menugaskan lalu meninggalkan. Yesus naik ke surga dengan penugasan yang disertai penyertaan dan penguatan Roh Kudus. Artinya, meskipun ia naik ke surga, namun Yesus akan selalu turut bekerja dalam dan melalui orang percaya, sehingga berita Injil dapat disebarkan dan banyak orang bertobat. Secara faktual, penyertaan itu hadir dalam Roh Kudus. Artinya bukan pikiran kita yang menjadi dasar, melainkan berpusat pada kebenaran Kristus dan kesaksian kebangkitan Kristus yang tidak terbantahkan, yang juga sekaligus akan menguatkan dan meneguhkan orang percaya dalam melaksanakan tugas pemberitaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika semua orang masih menengadah ke langit, meski Yesus sudah terangkat dan tidak terlihat lagi, malaikat menegur mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Ini adalah teguran bagi kita untuk jangan sibuk menengadah ke langit dan melupakan bumi. Artinya sibuk mengurus urusan surga sampai lupa mengurus urusan dunianya di dunia ini. Sampai lupa mengurus urusannya di dunia ini. Padahal dengan cara yang sama, Yesus akan datang ke bumi ini. Artinya, tugas kita ada di dunia, di bumi, untuk memberitakan Injil Tuhan dalam wujud kepedulian, cinta kasih, perdamaian, dan yang pasti mengabarkan kabar sukacita, kabar keselamatan yang diberikan Allah dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peristiwa perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga saat ini, kita diajak untuk menghayati kembali tugas kita. Tugas untuk mengemban misi Tuhan Yesus, misi Allah, Missio Dei. Sembari berjalan menuju kepastian hidup di sorga kelak, menghadap tahta kemuliaan Allah Bapa kita. Dan percayalah, Tuhan selalu turut bekerja dengan dan melalui Roh Kudus yang akan menguatkan dan menyertai kita, menunaikan dan menuntaskan tugas kita hingga Yesus kembali datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di dalam Yesus Kristus yang mati, bangkit kembali dan naik ke surga, itulah yang kami rayakan pada hari ini. Firman-Mu meneguhkan dan mengajak kami semuanya bahwa Engkau mengutus kami menjadi saksi-saksi-Mu, dan Engkau tidak membiarkan kami pergi begitu saja tanpa penyertaan-Mu di dalam Roh Kudus. Maka yakinkan kami Tuhan, kemanapun Engkau memerintahkan kami untuk pergi, untuk memberitakan Injil, kami juga semakin diyakinkan Roh Kudus menyertai, memberkati, dan memampukan kami. Ajarlah kami agar tidak hanya memandang ke atas,
tetapi kami juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kami di bumi ini, yaitu untuk memberitakan Injil, melakukan gerakan-gerakan kemanusiaan, aksi-aksi sosial, dan segala sesuatu yang meyakinkan banyak orang bahwa mereka diperdulikan dan diperhatikan oleh Allah. Berkati kami semuanya Tuhan, menjadi saksi-saksimu, dan biarlah kami semakin dikuatkan untuk mewartakan kerajaan Allah melalui perbuatan-perbuatan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah semua pemberita Injil, agar Injil kerajaan Allah semakin cepat menyebar ke seluruh dunia ini, hingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Inden nomor 670 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Yesus Kristus telah naik ke tahtanya di surga. Tahtanya lebih tinggi daripada malaikat. Nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah dari nama mereka. Karena itu, dialah pengharapan kita. Dan percayalah kepadanya di dalam segala situasi dan keadaan. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Marilah kita menunaikan amanat agung dari Tuhan Yesus menjadi saksi Kristus melalui aktivitas kehidupan kita. Sebab kita tahu Roh Kudus akan menolong kita untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepada-Mu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi dari atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau. Dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Kau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen, hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskanlah dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022
sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema Sehati Sepikir Dalam Satu Kasih, Satu Jiwa dan Satu Tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema Mewujudkan Kesehatan dan Kesetiakawanan bagi Gereja, Masyarakat dan Bangsa. Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas! 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 Horas.